Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam masih terus menjadi perbincangan publik. Hingga saat ini, kasus pembunuhan Vina dan Eki masih belum menemui titik terang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun sampai harus mengerahkan sejumlah tim khusus untuk menguak tabir kasus yang tak kunjung usai tersebut. Kapolri mengaku telah mengerahkan Divisi Propam, Bareskrim Polri, hingga Irwasum atau Inspektur Pengawas Umum Polri untuk menyelidiki kasus ini dengan hati-hati. Saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, sehingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Ia meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi dalam kasus ini. Kasus pembunuhan Vina memang telah sampai di tahap pengadilan, namun Kapolri masih meminta agar kasus tersebut bisa terus didalami. Kapolri juga meminta agar kasus Vina bisa betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan untuk memberikan rasa keadilan. Saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHAP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan.